disinilah titik poin orang ini mau upgrade ke super red atau dia tetap stay di golden red. Yang pasti semua ikan jenisnya apapun, apalagi arwana, ini mempunyai apa ya, kenikmatan, keasikan tersendiri. Apabila Briensis memang nikmat dengan golden red, lanjutkan, nggak usah paksakan mau upgrade. Harus super red nggak usah dipaksakan. Tapi kalau memang toh harus upgrade, datangnya harus ke CV Red Formosus Aquatic, bro. Jangan kemana-mana, di sini biar ketemu. Kenapa, sama kenapa tuh? Biar, biar ketemu sama Bos Erik, biar ketemu sama saya. Y'all ready for this? Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Erik di Red Formosus Aquatic Specialist Arwana Spread promo setiap hari. Udah mulai untuk leak. Udah mulai. Jadi sengaja. Kenapa? Saya kesana. Karena gambar belakangnya ini kan keren banget. Oh gitu. Kemarin kita sempat janji mau giveaway kayak t-shirt. Beberapa kali bikin ada trouble lah, kurang bagus maksudnya. Pada akhirnya posisinya udah bagus. Gambarnya masih keren, gak berubah ternyata. Dan ini akan kita berikan ke 10 orang yang beruntung. Yang sudah nonton selama nonton, ini, komen, like, subscribe. Syaratnya gampang, bro. Silakan berikan komentar yang terbaik. Terus subscribe lah. Subscribe. Itu baru di akhir tahun 2022 lah itu harus kita jalankan. 10. Syukur-syukur bagus yang komen tambah banyak. Terus subscribe-nya juga pada semangat. Tidak menutup kemungkinan nanti akan kita tambah. Tambah terus, cuma kenapa 10 ya, karena kita yang ini kan masih contoh juga kan, yeah. Baju contoh, jadi yang kita bagikan dulu, nanti kalau misalkan sudah jadi, terus kita lanjut lagi. Dan di 5.000 subscriber, sekarang kita sudah 1.400 sekian ya, yeah. Tinggal 3.500 lagi, akan kita berikan nanti di 5.000 subscriber 10 ekor arwana super red. Oh kan? Mantap. Thank you. Saya ikut. Thank you. Ikut. 3.0 channel. Saya ikut komen nanti. Ya, yang hari ini kebagian megangin kamera, bro. Jadi mungkin nanti di video ini akan kita tayangkan sudah pasti di Erik Red Formosus. Nanti juga Bang Rio mohon izin kita numpang jualan di channelnya Bang Rio. Enggak apa-apa kan? Iya. Soalnya mungkin kedepannya ya Bang Rio akan sering mampir kemain kemari. Siap. Ya kan mungkin kedepannya dia akan membuat video yang lebih spesifik untuk channelnya. Karena sekarang kita masih perkenalan biar gak kaku lah. Dan ini adalah size arwana super red yang paling banyak dicari. Tapi kecil banget ya. Masalahnya memang kecil banget. Jadi begini bro, ternyata kita ini kan ada kasta-kastanya. Bukan kita ini diciptakan oleh Tuhan ini berkasta-kasta. Di mata Tuhan, di mata Allah itu kita sama. Cuma masalahnya rezekinya pada beda. Ada yang gampang dapat duitnya. Yeah. Ada yang susah. Ada yang dapat 1 juta kayaknya. Wih, seperti mendapatkan apa harta karun. Ada yang sehari buang uang 1 juta, biasa aja. Begitu juga dalam dunia hobi. Kita harus mawas diri, kita harus tahu diri. Maksudnya apa? Kita ukurlah kemampuan kita. Ada yang pengennya, wih gue yang kayak begini, puluhan juta, cuma biar dibilang sultan, kayaknya nggak harus seperti itu. Lu cukup cari yang kecil, ketika lu punya yang kecil, super red tetap lu sultan bro. Jadi nggak perlu gede yang puluhan juta, nggak perlu. Ini ada yang 10 senti. Ah coba, kameramen, Bang Rio, deketin. Unyu-unyu. Nah, pantang terus. Iya, gue sambil ngobrol sama Bos Erik. Soalnya ini sebetulnya gue tahu banget Bos Erik ini dilema mendatangkan ikan ini. Dalam arti kata, ini sih mudah bisa didapatkan. Cuma takutnya ini dijatuh di tangan orang yang kurang paham. Iya. Nah, gimana menurut pengalaman Bos Erik? Nah, itu dia. Ini kalau dibilang aman, saya jujur ini enggak.
Gak aman banget ya? Gak aman banget, tapi kalau di tangan yang memang udah pernah rawat arwana, itu sih gak jadi masalah. Seperti itu. Kalau dibilang gak aman banget bagi yang sudah pengalaman pun, gak mungkin saya datangin. Iya. Ya resiko kan ada di saya berarti kan? Iya. Berarti resikonya sudah melewati screening pertama di Bos Erik dulu nih. Karena yang nanti Briansis dapatkan atau pilih tentu kan yang terbaik, yang udah sehat. Betul. Investasi apapun ada resikonya lah sebetulnya sih. Iya. Kan Pak Suandi kemarin bilang juga setuju kan. Ini kan investasi, kita bukan buang duit kayak gitu sebetulnya. Kalau ini kecil dengan nilai sekian, nanti gedenya nggak mungkin masih nilainya seperti ini. Itu karena Superred dari tahun ke tahun tetap terjaga. Hanya ada di arwana ya. Arwana Superred khususnya. Superred khusus ya. Khususnya. Iya, karena arwana itu kan banyak jenis. Katakanlah kita di Golden Red lah. Golden Red ya. Di Golden Red ini sebetulnya orang yang berada di persimpangan. Kenapa? Oh iya. Dalam melihat arwana, dalam arti kata disinilah titik poin orang ini mau upgrade ke super red atau dia tetap stay di golden red. Yang pasti semua ikan jenisnya apapun, apalagi arwana, ini mempunyai kenikmatan, keasikan tersendiri. Apabila Briansis memang nikmat dengan golden red, lanjutkan, nggak usah paksakan mau upgrade. Harus super red nggak usah dipaksakan. Tapi kalau memang toh harus upgrade, datangnya harus ke Civi Red Formosus Aquatic, bro. Jangan kemana-mana, di sini biar ketemu biar ketemu sama Bos Erik, biar ketemu sama saya, dan biar bisa ketemu edukasi ikan-ikan yang baby. Soalnya begini, kita bicara ke Golden Red, kita mau upgrade ya. Kita beli Golden Red itu yang size 20 cm. Itu harganya ya kan, dengan ini kan masih jauh lebih mahal, Bos. Iya. Yang 10 cm. Iya, benar. Katakanlah yang Golden Red akhirnya dipiara setahun lah katakanlah. Udah bisa setahun itu bisa ke 40 mau ke 50 itu biasanya. Benar. Terus mau dijual dibandingin dengan harga ini, itu baru imbang, Pak. Mungkin ya. Tapi ketika orang mempunyai uang beli Golden Red ukuran 40-50, dia mending pilihannya ada di sini. Tapi mohon maaf, menculik saya potong. Golden Red mungkin 2 ekor banding 1 ini. 2 ekor mungkin. Makanya saya bilang yang Golden Red ini ada di persimpangan jalan, dia mau kemana. Dan mungkin kita akan tambahkan sedikit untuk cara perawatannya. Kalau ada yang berani ambil resiko itu, akan saya tambahkan sedikit untuk cara perawatan ikan-ikan yang size-nya seperti ini, kayak gitu. Kalau saya, saya nggak pakai takut lagi. Pertama begini, bro. Dari Pontianak, Kalimantan ke sini, lu tinggal tanya aja sama Bos Erik. Bos, ini kan udah berapa lama? Misalkan dijawab sama Bos Erik, sudah 1 minggu, itu titik amannya pertama. Berarti kan udah kondisi. Dalam arti kata adaptasi udah bagus dalam 1 minggu. Terus tanya lagi, Bos Erik, ini ikan berapa lama? 2 minggu itu udah aman banget. Dan biasanya sama Bos Erik ini, lu mau baru nyampe seminggu atau 2 minggu harganya belum berubah tuh. Tapi jangan tunggu sampai sebulan, bro. Karena sebulan ini pertumbuhannya cepat. Beda. Pasti harganya udah beda. Ya, kalau kecil 10 cm, 1 bulan bisa naik 3 sampai 4 cm loh. Ya. Harganya udah beda, bisa sampai 500 gak? Iya. Dan dia makannya kenceng juga kayak gini. Ya otomatis kita mau gak mau naikin juga kayak gitu. Nah harus, Pak, itulah disebut tadi di awal bahwa arwana itu investasi. Iya, beda size, beda harga. Beda size, beda harga. Terus ketika ini masih ukuran 10 cm ini, ya kan, ini di keep aja. Ini udah titik aman lah, katakanlah ada gak seminggu, belum kan? Dari Jumat malam. Iya, belum ya. Belum kan. Ya. Tapi dalam arti kata gini, ini kan berarti baru sekitar kurang lebih ya 3-4 hari lah. Ya 4 hari. 4 harian kan. Iya, Bos, titip 3 hari lagi sampai seminggu, misalkan by phone gua transfer, nanti kan ini baru diambil itu mungkin lebih oke. Okay. Tapi kalau masih ada. Ini udah diangkut 4. Ini aja udah diangkut 4. Udah diangkut 4. A berapa? A30. A30 udah diangkut. A30 ya. Malah kan tadi kan kita ada spill yang harga size-nya 18-19 itu A26 ya. Tapi kenapa ini A30? Nah ini teman-teman kalau penasaran, karena di Super Red itu ada yang dari indukan yang memang super, itu harganya memang beda, apalagi sepau. Memang dipilih terahnya, gennya yang bagus. Iya,
dari di farm pun kita akan dapat harga, ada range harga sekian padahal size-nya sama kayak gitu. Yaitu lebih kepada tingkat kepercayaan kita. Betul. Ya, saling menjaga kepercayaan dan itulah ya kan. Dan gue pastikan banget bro, masalah trust, kepercayaan, gue jamin Bos Erik ini sebagai seller 99% lah, kalau 100% kan kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. 99% Bos Erik ini akan menjaga teknik berjualannya. Kembali ini kepada ada value, tapi nggak selamanya keuntungan itu nomor satu, enggak. Jadi Bos Erik gue tahu banget ketika ikan ini dan pemahaman brandsnya masih newbie bisa mengerti, Bos Erik kayaknya di situ udah seneng. Soalnya sebetulnya dalam memelihara arwana yang harganya memang wah, yang penting kan pemahaman dulu tentang ikan. Betul. Caranya, prosesnya. Dan ketika udah lu pinter, lu jangan beli di mana-mana. Cukup lu datang ke daerah Gading Serpong, Jalan Mission Drive nomor 5 Sud, ketemu Bos Erik. Selamat siang Bos, nih cepret transfer, Bos ini bukti transfer segala macam. Ya, bungkus ikannya. Bungkus. Yeah. Sifirat Formosus Aquatic. Spesialis arwana spread, promo setiap hari. Ini dia. Mas kita promo, buruan, udah laku empat. Dikit lagi habis. Kecil ya ikan teri sultan ini. Ay, teri sultan bro.